bosnya ini saya. Udah, kamu mau ngelamar jadi OB, coba ya sekarang simulasi menjadi OB. Ayo cepet, apa begini loh, begini loh, begini ya OB cewek. Kamu ini mau jadi OB apa gimana? Itu tekniknya yang benar toh Mbak, ya ngepel juga ada tekniknya. Udah, kalau pakai ini terlalu bagus deh, mending kamu ajain dulu. Aduh, enggak Mbaknya ada. Sana ngepel. Sana. Ayo, Bi, cepetan Bi. Jangan. Apain? Enggak. Ini nih, Mbak. Tuh kan jadi belepotan ini, Mbak. Kamu awas peluk-peluk kayak gitu, Intan. Kamu emang gak takut gatelan, Intan? Katanya kamu jijik sama aku, ngapain peluk-peluk? Yeah. Bentar lagi aku mandi tujuh bunga, tujuh rupa. Kita panggil security deh, Pak. Nih, ayo, ayo. Nih. Eh, sini, Bos. Sekarang kamu menghina menantu saya. Terus, ini istri Bapak. Ini saya kira dia mau ngelamar jadi OB. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Yakin kau ada di sana, karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana, karena kamu lah salah satunya. Dinda, ya? Oh, belum, Ma. Ini ntar lagi yang tau mau berangkat. Ih, masih pasang jas. Udah kan, Rafi, kan? Udah dong. Nanti aku bawain bekal ya. Nah. Kalau emang gak ngerepoti kamu, ya gak apa-apa. Nah gitu, Mama kan ikut bahagia melihat hubungan kalian berdua ini baik-baik saja. Dan sepertinya saling menyayangi. Ya. Mama bahagia banget liatnya. Nah, iya dong, Ma. Tapi Mama juga lebih bahagia lagi kalau kalian berdua cepet-cepet punya momongan. Iya kan? Iya. Mama kan juga kepingin punya cucu. Nanti pasti punya momongan, Mama. Apalagi kalian nikah udah 2 tahun. Udah lama kan pacarannya itu? Udah lama. Oh, makanya. Iya. Terus gimana pekerjaan di kantor semuanya lancar-lancar? Kantor semua lancar semua dong, Ma. Semua perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan kita pasti bagus semua. Oh, begitu. Lancar semua pokoknya sih, Ma. Terus masalah karyawan-karyawan di sana? Karyawannya sih enak-enak aja sih, Mas, sejauh ini. Tapi kan itu menurut Mama. Kalau menurut Mama sama Sisil kan nggak tahu juga ya. Sisil kan nggak pernah ikut ke kantor, makanya Sisil harus andil dalam menangani perusahaan. Oh, iya. Jadi Wanto ada yang juga. Berarti nanti kamu sekalian ke kantor harus pakai jas, biar sekalian ikut, ya kan, Ma? Iya, boleh. Itu kan perusahaan kalian berdua. Mama udah percayakan perusahaan itu sama kalian berdua. Iya. Mau naik, mau turun, mau baik, mau tidak, perusahaan itu tergantung kalian berdua ya. Benar dong. Jangan sampai perusahaan itu menjadi semakin kacau, semakin mengalami penurunan. Oh, gak kira ya? Dong, Ma. Kan Wanto yang buat Mama, perusahaan ini. Mama nanti ke sana ya? Ya, siang-siangan Mama ke sana. Kamu juga harus ke sana ikut Wanto setiap hari loh, Sisil ya. Iya, Ma, ntar aku kesana, tapi aku mau ini, siap-siapin bekalnya Mas dulu. Bekalnya Wanto dibawain juga nanti ya? Iya, Ma. Jadi Wanto bisa makan siang bareng kamu di sana. Yang penting kan gak ngerepoti Sisil juga, Mama. Mama kan kantor juga. Iya, nanti siang Mama juga ke kantor. Iya. Sisil bawa bekal punya Mama kamu. Mama ini ya? Bareng atau gimana? Udah. Gak mau bareng aja, Ma. Mama masih ada urusan nanti. Iya. Ya udah.
Ya udah, Mama pantau kalau mau berangkat, berangkat dulu dah. Ya. Iya. Biar cepat-cepat ke kantor. Ini sudah jam berapa lagi ya? Udah, Mas. Kamu sana kalau mau pergi ke kantor, ntar ya, telat lagi. Kan masih nunggu kamu. Ya kan, Ma? Iya. Tapi Mas duluan aja, Mas. Karena aku belum selesai masak. Iya, ntar lagi aja. Oh iya. Kamu harus dandan cantik ya ke kantor lagi. Harus pakai jas selayaknya bos dan istri bos. Mas, tapi kan aku nggak tahu dandan, Mas. Dengerin, itu perintah dari suami harus dilakukan. Ya, nggak usah dandan, kamu tetap cantik kok. Yang penting pakaian kamu yang bener aja sih. Ya kan, Ma? Mama ada keperluan apa ke kantor emang? Ada sedikit keperluan aja. Cuman nanti kalau ke kantor, Mama cuma mampir aja. Mama mau ke ini butik dulu. Mau ke butik, Ma? Mau ngecek-cek? Iya. Ya udah. Kamu berangkat? Mau berangkat gak ya? Ya udah berangkat sana nanti telat malah dicontoh sama karyawan yang lainnya. Bosnya iya. Kok gak be on time, yang lain juga ikut-ikutan. Ya udah, aku jalan aja. Udah, kamu sana mau mati sana. Berangkat ya, Ma. Hati-hati ya. Ya. Dadah, Ma. Ya. Kamu kerja? Capek. Capek, Tan. Santai aja, Tan. Kerjaan masih cantik lah. Kamu gak ada bos. Tidur, Tan? Tidur aja. Sungguhan? Iya, yuk tidur aja. Tan, aku mau gosip, Tan. Kamu tahu? Ya, pasti kita seini. Satu gosipan. Nah, bener. Tongkrongan sebelah, kan? Setan, tadi ketemu aku, Tan. Ketemu karyawan sebelah. Ya ampun. Penampilannya, Tan. Katanya hamil duluan. Bener, Tan. Ya ampun. Siapa yang hamil ya? Sama geng sebelah. Ya ampun. Bener banget, Tan. Aku ke tadi sempet tanya-tanya sama yang sebelah tuh. Mbak, sampean hamil duluan gitu. Ya. Langsung tuh dupoin aku, Tan. Ya kamu salah, Fri. Kalau langsung tanya kayak begitu. Harusnya nanya gimana aku, Tan? Mbak, sampean kok bisa hamil duluan? Tahu nggak siapa yang hamil? Dengar-dengar isunya bosnya sendiri, Tan. Iya kan? Tapi Tan, kalau sudah bosnya sendiri kan terjamin hidupnya, Tan. Iya. Tapi ya kan malu sampai ketahuan kayak begitu. Makanya kalau misalnya mau metu duluan jangan bilang bilang. Gimana kalau terus perusahaannya? Gak apa-apa? Kalau perusahaannya jelek lah, Tan. Ya kan tetap perusahaannya kita yang bosnya kita tahu nggak gosipnya? Kalau ya? Bos nggak tahu sih ya, tahu lah bos cuek kayak gitu. Tapi bosnya ganteng, bos kita. Yes. Bos sebelah lo ya, kamu tahu kulitnya korengan semua bosnya. Kok bisa ya, Tan? Padahal bosnya yang sebelah kan udah punya ini, istri kan? Anaknya sudah 5, iya kan? Iya. Anaknya udah sukses semua, tapi kok malah kayak begitu ya? Heran aku kok jadi anaknya paling aku langsung, mau dah aku. Tapi Tan, yang hamil duluan siapa tadi? Siapa? Incem itu loh, yang hamil duluan si Incem. Aku tuh jadi pengen kayak Incem, Tan. Kenapa? Iya. Bisa pepet-pepet bos. Aduh, tapi kalau anaknya nggak halal ya jangan, toh. Siar, kok bicara halal? Bukan kerja, malah gosip. Ini loh, Pak. Tadi berkas-berkas. Ini, iya, Pak. Kita lagi gini. Aduh, Devi. Devi, tadi berkasku mana? Tadi berkasnya mana? Aduh. Oh, ini. Oh, itu. Itu sih, Bu. Berkas apa ini, ya? Ini berkasnya. Berkas kosong kayak gini, ya? Iya. Belum digarap ini, Pak. Belum digarap. Ini pulpen saya masih rapat, Pak. Ini pulpen saya masih nancep. Tan, gimana? Tadi kemajuan... Saya lihat loh kalian dari tadi. Oh, iya. Kalian gosip-gosip di sini, foto-foto Devita. Aduh, gini. Hah? Oh, itu bukan foto-foto. Ngirim berkasnya, Pak. Soalnya diminta sama akuntansinya tadi, itu. Pak. Dia tanya, Tan, tadi gimana? Ya. Tenang, Pak. Pasti kerja kita, Pak. Tadi mana kerjanya? Sebentar. Ini, Pak. Nih. Iya, ini jamnya, Pak. Ini jamnya. Jam 10 ini masih, Pak. Ini, Pak. Tenang. Aduh, Bapak bos sudah makan siang kah atau makan pagi? Sarapan belum ya, Pak? Ini saya bawa sarapan loh, Pak. Kalau mau makan kayak gitu. Saya tanya kerjaannya itu mana? Oh, enggak. Bapak bos yang ganteng enggak boleh marah-marah. Sebentar, ini saya cari dulu pekerjaannya ya, Pak. Tunggu. Bapak bos mungkin belum makan. Mana? Ke atas dulu boleh makan. Ini, Pak. Enggak, saya sudah makan udah. Oh, dia makan. Ini, ya. Pak, sudah tebel kayak begini, Pak, kerjaan saya, Pak. Ini berkas yang kemarin, kan? Nah, ini sekarang lagi dirapat. Saya tanya yang hari ini. Iya, ini yang hari ini. Ini mana? Ini. Bentar, Bapak. Tapi kan kita enggak kerja dari tadi. Ini jangan bilang gitu.
Ini benar, benar, benar. Benar kalian gak kerja nih? Aduh, kerja, aduh. Pak, kerja ngomongi. Pak, Pak. Mau enggak gajian kalian? Mau, mau. Sebentar, si, Pak, Pak, karyawan sebelah itu mau bikin malu perusahaan. Iya, Pak, Pak. Kalau gosip. Iya, Pak, Pak, Pak. Bukan gitu, bukan gitu, Pak. Kan bergantung sama kemajuan perusahaan. Karyawan sebelah masa mau ambil di luar, Pak? Iya. Kalau kita nih Ya. Kerja bukan gosip. Pak. Iya, Pak, paham. Tadi kita tuh ngomongin tentang kemajuan perusahaan ini enaknya bagaimana, nah. Begitu, bukan gosip. Ini maju gimana kalau karyawannya seperti kalian? Aduh, oh, ya maju Pak, tetap. Kita ini mau ngomongin, Pak, ngomongin keburukan perusahaan lain biar perusahaan kita enggak buruk juga. Begitu, Pak. Pak, sini, Pak. Mumpung perusahaan sebelah lagi. Duduk, duduk. Duduk, duduk aja enggak apa-apa, Pak. Pak, monggo, monggo, monggo. Mau ngeteh, mau ngeteh. Mau ah, teh. Enggak ada makanan, Fi. Eh, Allah. Mau ngeteh mungkin, Bapak mau sarapan? Enggak. Enggak. Enggak mau. Kenapa? Kalian... Aduh. Kerja! Enggak, saya enggak nyuruh kalian suruh saya makan. Ih, Bapak, Bapak Wanto, si bos kita yang ganteng. Baru potong rambut makin ganteng ya, Pak Wanto. Tinggal aja itu. Pak, aduh. Mumpung istri lagi di rumah, kan enggak tahu, Pak. Bolehlah, Pak, duduk di sini, Pak. Iya, monggo. Udah, Pak. Sini, Pak, mikirin Pak. Kerjaan nanti ubanan iya. Kayak sebelah ya. Udah, Devi. Pak, boleh duduk aja, duduk sini, Pak. Pak, sini, Pak. Monggo, monggo. Yang duduk. Duh, iya. Ini berkasnya mana? Iya begini Pak, daripada Bapak nanti capek, mending ayo Bapak. Bapak ayo monggo Pak duduk di sini daripada kerja melulu, daripada kerja melulu. Iya Pak. Istirahat dulu Pak di sini Pak. Sini Pak. Saya enggak mau tahu berkas untuk yang nanti sore saya. Wah, tenang. Pasrahkan ke kita ya. Devi aja Pak yang ngajarin. Berkas itu enggak ada sampai sore. Kalian enggak terima gaji untuk bulan. Aduh Pak, jangan kita gaji dong Pak. Saya tolong Pak, atas, ya. Jangan aduh, gitu Pak. Dong Pak ganteng. Kok gitu banget sih? Kok gitu? Udah, kerjain aja semua. Aduh, kerja nih Pak. Aduh sih, mending gak usah kerja ya, nanti pusing aku. Mending lanjutin gosip yang tadi aja. Lanjutin gosip. Gimana si Incem gitu. Aduh, mana kipas aku tadi? Aduh ya, aku deh kayaknya itu ya, berapa bulan udah. Kayaknya ya, Tan, kalau lihat-lihat dari mundulnya. Mendul banget itu Tan, kira-kira 6 bulanan Tan. Wah, kalau aku ya, kalau aku di lebih baik tuh diem-diem gitu. Terus hamil lu langsung Gak tahu deh Fi, mending aku sekarang video-video aja. Tapi Tan, aku mau tanya-tanya kamu nih ya. Itu bos kita tuh emang gak bisa dirayu ya Tan? Gak bisa dirayu dia. Cuek banget. Kelihatan gak istrinya? Cuek banget. Jadi balik penasaran istrinya. Gak punya ini mungkin, gak dapet jatah istrinya, biarin dah. Iya mungkin ya. Ribet, masih mau ngurus berkas aku dah. Ntar yuk, aku ke meja tadi sebelah. Katanya gak mau kerja. Bentar, kan? Naruh ini dulu ke meja sebelah. Aduh, kalau misalnya kamu kerja, aku juga harus kerja. Enggak, kamu duduk aja tidur gak apa-apa. Ya udah, aku melihat berkas-berkas yang tadi ya Intan. Iya. Tan, kerjanya sambil gosip aja Tan. Iya, oke. Okay. Apa Intan? Tapi. Apa Intan aku udah mulai kerja nih ya, udah sibuk Intan. Kamu aja gosip lagi. Ada bu pemilik perusahaan, ibunya bos yang punya perusahaan. Kerja. Alhamdulillah, udah nyampe kantor. Kerjanya tapi bentar. Dia ngapain sih kesini? Aduh, ini kok kamu copotin sih? Aduh, gimana? Aduh, nanti kalau dicek gimana? Bentar, aku ngambil berkas ya, aku ngambil berkas. Iya, Intan. Aduh, berkasnya tadi hilang, Intan. Sok sibuk aja ya. Jam berapa nih ya? Oh, mungkin Wanto sudah nyampe duluan ini. Apa Sisil udah nyampe di sini dulu ya? Udah, aku masuk aja dulu deh. Iya, apa ini? Iya, salah lagi bekerja. Ibu. Monggo, Bu. Mau sampai, Ibu. Iya. Duduk dulu. Di sini aja, Ibu. Enggak apa-apa. Monggo, Bu. Duduk enggak apa-apa. Ngapain ini? Iya, saya, Ibu. Aduh, ini, Bu, banyak berkas-berkas yang lagi kita kerjain. Aduh, capek, Bu. Saya lembur akhir bulan laporan. Lembur ya, Fi, dari tadi malam. Ini berarti laporannya udah selesai semua hari ini ya? Oh, kalau itu mungkin belum Ibu. Belum. Jadi belum selesai. Belum Ibu. Kan baru ini Ibu, tadi malam saya lembur sama Devi. Mati lampu ya. Astaga.
Ini AC-nya juga mati, panas ya. Ini panas, AC-nya mati. Karena mati lampu, pekerjaannya terhambat ya. Iya, Ibu. Kan hitung-hitung takut salah kalau lampunya enggak terang, Ibu. Gimana nanti kalau kita mau ngitung misalnya 900, kita mencet 700 kan bahaya, Ibu. Bahaya, Bu. Bingung kita, Ibu. Makanya kita langsung kerjakan barusan ini, terus Ibu datang. Sekarang laporannya lihat. Laporannya. Sudah selesai, katanya barusan sudah selesai. Oh, nah itu. Ibu masih di print. Nah, masih di print, Ibu. Kan sekarang lampunya mati nih, Bu. Printernya enggak bisa. Di print di mana? Di printer tadi di luar. Udah nyuruh ini. OB-nya udah. Tenang, Ibu. Paling kalau lagi datang di sana enggak mati lampu. Enggak, Ibu. Tahu, kan Ibu. Beda aliran gitu. Iya, beda aliran nih, Bang. Ibu ada kepentingan apa? Ya udah enggak apa-apa, nanti pokok laporannya udah beres semua. Siap, Bu. Dikumpulkan semua. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi berkasnya nanti dikumpulkan, enggak ada acara mati lampu di sana, di sini enggak mati lampu. Aman, Ibu. Berkas harus dikumpulkan semua, harus selesai. Dan sudah siap. Tanda tangan sama Bos Wanto ya. Iya, anak Ibu kan. Iya. Ibu udah capek. Ibu pergi dulu, Ibu dulu. Duduk. Iya, dipijeti, Bu. Ibu mau minum apa? Udah, enggak usah, duduk aja. Ayo. Ibu, rambutnya mau saya ikat atau bagaimana, Ibu? Saya pijeti kaki-kakinya mungkin. Nah, enggak. Enggak ampun. Ya ampun, Ibu baru bajunya bagus banget. Bagus banget. Jadi Ibu mau tanya di mana ada Bos Wantonya? Di atas. Di atas. Tadi udah sempat lewat. Sudah ngecek. Udah sendiri. Ini tentu saya. Enggak pernah dibawa ke sini, Bu. Ke sini, Bu. Jadi kita pengen tahu yang mana. Enggak tahu siapa juga yang itu. Sebelah. Ibu, kita gosip bentar. Kasih tahu, Intan. Kok malah bergosip? Ibu harus tahu. Ini kabar-kabar mengejutkan demi kemajuan ini, Bu. Kemajuan perusahaan kita. Kesempatan kita, Ibu. Ibu tahu. Apa itu? Perusahaan sebelah, Bu. Bosnya, Bu. Menghaminunkan karyawannya sendiri. Itu udah terkenal, Ibu. Kita mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Kok malah kalian ini bingung. Perusahaan kita udah bagus, Ibu. Kamu bisa kerja sama sebelah. Itu loh, Bu, si Incem itu, Bu. Incem hamil di luar. Ya bulan, Ibu. Mau ditaruh di mana wajahnya, Ibu? Sudah berapa bulan ya? 6. Oh, kamu tadi bilangnya 6. Nama apa tadi? Oh, iya, lupa. Coba duduk. Oh, iya. Enggak enak, saya, Bu. Enggak usah, stop. Gosipnya berhenti dulu. Enggak usah ngomongin masalah urusan orang lain. Itu kan urusan mereka. Kalian berdua di sini bekerja, menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di sini. Enggak usah ngegosip terus kayak begitu. Tapi, Ibu, harus tahu. Ini hotan, Ibu. Hot news. Kan sebelumnya. Iya, Ibu. Karena mereka udah jelek nama perusahaannya, Ibu. Giliran kita merobos maju, Ibu. Itu liciknya kita di sini. Ini kan enggak kita tahan. Sekarang aja kalian jadi wartawan di situ. Oh, jadi boleh, Bu. Boleh. Jadi wartawan. Ibu mau tanya info apa? Tenang. Udah, Ibu enggak perlu info seperti itu. Yang penting perusahaan Ibu sudah aman, enggak ada masalah, itu aja di situ. Jadi kalau urusan yang lain enggak usah diurus, ya. Aduh, Bu, tapi Bu, ini penting banget loh, Bu. Ini demi kemajuan. Itu kan namanya udah jelek tuh, Bos sebelah. Kita aja yang nyerobot. Gaji kita nanti bisa naik ya, Fi. Benar banget. Apalagi perusahaan kita bisa tambah keluar. Betul, Bu. Tenang, Ibu. Kita bisa naik gaji. Itu bukan urusan Ibu. Ibu mau ke bentar dulu toh, Bu. Ibu gosip dulu toh, Bu. Tadi Bos itu juga diajak gosip sama kita dan Bos itu puji kita ya. Iya, bagus. Bagus sekali Intan dan Devi, gitu katanya. Oh, bilang begitu. Benar ya? Karena walaupun kita bekerja tapi bisa mencari info ya, Pak. Info. Ibu mau kemana? Ibu gosip dulu. Ke Wanto dulu ya. Ibu, karena kalian kerjakan pekerjaan kalian belum selesai. Dikasih info kok malah kabur, Bu. Info iki lho, Bu. Aduh. Aneh ya. Enggak anaknya enggak ibu sama aja. Betul. Sampai capek aku. Kan itu bilang siapa? Salah lagi yang mau datang. Enggak tahu siapa yang mau datang, biarin dah. Menantunya katanya, nanti kalau kita dilaporin kerja kita enggak benar gimana? Oh, menantunya mau datang ya. Ya udah bentar lagi aja ya. Oke. Aku enggak tahu, Vi. Aku sok-sokan ngurus berkas ya. Kita kan sok-sokan lagi terus. Bentar. Ini jadi penasaran siapa menantunya. Lagi enggak pernah dibawa ke sini, Tan. Ya biarin dah. Tan, apa jelek ya, Tan? Kayaknya deh, kayak pembantu. Aduh, Tan, ngantuk banget, Tan.
Kapan katanya itu anunya bos yang mau datang? Tan, siapa menantunya itu, Tan? Biarin udah Tan, Tan. Kamu kok ngurusin itu, Tan? Ya nanti kan kita harus sosokan rajin. Oh, ya juga. Ya udah, Tan, ini Tan lagi mau pulang daripada laporan kita belum selesai, kerjain aja deh. Males. Ya, lagi. No. Tan, kamu mau deh. Ih. Ini kok bisa matanya satu, yo? Matanya satu tahu. Aduh, kerjaan siapa? Kalau enggak kerjaan kamu itu, Intan, Intan. Sumpah, Intan, ini sungguh banget. AC-nya mati. Kerjaan kita masih banyak. Laporan yang tadi udah dianu belum, Tan? Yang mana? Yang tadi yang diminta sama itu, ibu bos. Udah dianu belum? Ini KTP udah di ini enggak? Mbak, belum juga, Intan. Gimana mau ngeprintnya? Kamu udah nyuruh OB-nya ngeprint belum? Ini loh, KTP, KK, surat nikah, terus slip gaji. Mbak, ini. Saya ngomong loh dari tadi. Bentar, bentar. Ini udah apa belum? Belum, Intan. Itu belum, itu belum. Mbak, tapi itu udah aku ini loh, Intan. Mbak. Eh, itu loh. Gempa. Apaan sih? Aduh. Mbak, bos lampunya ada. Terus kamu tadi berkasnya yang mau di-print itu yang mana? Yang mau di-print itu yang ini loh, Intan. Udah dirangkap jadi satu, tapi belum di-print. Gimana, Pi? Tunggu ini. Mbak. Ini apa? Saya di sini loh. Ini siapa? Saya cari bos Wanto di sini aja. Ada keperluan apa, Mbak? Saya mau bawa ini nih. Kan ini siapa, Intan? Hei, ada orang. Ini udah gerah, ditambah gerah sama orang ini. Ngapain, Mbak, di sini, Mbak? Saya ada perlu sama bos Wanto. Ya, keperluannya tuh ngapain, Mbak? Mbak, ya kalau mau ke kantor penampilannya gitu loh, Mbak. Jangan sopan toh. Kawasan kayak begini kan enggak sopan. Sendangan, Intan. Saya cuma sebentar kok, Mbak, di sini. Ya, keperluannya walaupun itu kamu ngapain? Mau sebentar, mau lama bagaimana ya harus ini. Ini lo kantor elit, Mbak. Mbak udah tahu kantor kita elit kok pakaiannya kayak gitu. Aduh, Tan. Kata bos Wanto mungkin mau lamar jadi OB, Tan. Oh, Mbak yang mau lamar jadi OB. Enggak. Lagi lamar jadi Pak, jadi OB. Iya, memang kita mau lagi buka lamaran buat emang. OB. Bener. Udah di share itu lamarannya. Iya, ya udah di share. Oh, bawa data-datanya. Bawa dasi. KTP-nya bawa, Mbak. Saya bukan mau lamar jadi OB. Aduh, mau lamar jadi apa? Ini apa sih? Ada perlunya sama bos Wanto. Bos Wanto enggak ada di sini. Bos Wanto ini perusahaan kita, bukan perusahaan bos Wanto. Kamu salah perusahaan. Bosnya ini saya. Udah, kamu mau ngelamar jadi OB? Coba ya, sekarang simulasi menjadi OB. Tolong sapu-sapu itu. Enggak, Mbak. Mbak ini masih kita masih interview dulu ya. Ini yang mau lamar jadi OB itu banyak. Ini masih kotor. Jadi coba. Ini apa lagi nenteng-nenteng ini? Itu tas saya, Mbak. Lah. Kamu nih mau jadi OB apa gimana? Itu kok tadi Mbak mau ngapain mau jadi OB kan kesini? Ayo cepet, ngapain? Begini loh, begini. Ada ya OB cewek? Ada! Ada! Ngepel! Disuruh ngepel aja. Coba lihat dulu caranya ngepelnya bener nggak? Mbak, saya kesini mau jadi OB, Mbak. Ya mau ketemu bos karena mau lamar jadi OB, nggak perlu ke bos ke kita. Saya. Ayo ngepel jadi OB. Bukannya bosnya... Wanto itu bukan. Kenal siapa bos Wanto? Bangkrut itu lagi kita yang menggantikan. Udah ada yang bener, Mbak, yang bener-bener. Ngepel. Tekniknya yang bener dong, Mbak. Ya ngepel juga ada tekniknya. Bahasa enggak ada. Aduh, kamu ini tadi kamu ganggu aku begini-begini. Kan kamu dulu yang cari gara-gara sama aku. Berarti benar saya ngomong tadi. Ya kan kita lagi sibuk, kamu ngapain? Sekarang gini, Tan, gini. Ini dia dari tadi mau ketemu bos Wanto. Emang keperluannya apa? Hah? Kayaknya udah gak sopan gini mau ketemu bos. Kamu. Keperluannya apa? Aduh. Kamu sini. Sopan tahu. Keperluannya apa ini, Tan? Tanya. Ayo jawab dulu. Kalian karyawan di sini kok kasar banget sih? Aduh, ayo cepetan. Kan kamu tadi ngasarin aku, kamu begini. Mbak, baju saya mahal kok disentuh-sentuh. Keperluannya apa? Saya emang ada perlu, saya mau nganterin itu. Ya iki Mbak siapanya? Ini pembantunya yang disuruh kesini. Kok pembantunya? Ya siapa? Kamu tadi begini. Oh, cepetan kamu siapanya sekarang, cepet jawab. Siapanya sekarang, cepetan. Cepetan, biar kita bisa ini, telepon resepsionisnya ini. Ya, atau satpamnya ini. Aku istrinya. Kok ya lawan banget. Kayak ramun ini. Kok ya lawan, kayak lama. Mbak. Ini modelnya kayak begini, kayak pembantu. Mbak, tolong Mbak, jangan kok ditambah. Nyamar jadi OB, kamu jadi OB aja di sini cocok. Jadi OB aja, Mbak. Oh, yang nanti jadi istrinya gitu loh, Tan. Ya ampun.
istri dari mana, Mbak? Kalau istri itu harus make up. Bawa make up enggak? Bawa make up enggak? Bawa. Iki udah ada alisnya, Mbak. Enggak bisa, Mbak. Sama karyawannya ini, Mbak. Gini, Mbak, walaupun jadi OB tapi juga harus tetap cantik di kantor kita. Pegangin Vi. Gini. Alah, ini lagi ini apa? Kamu harus mau tutupin dulu. Udah, aduh, saya mau ketemu. Mau ketemu kan? Udah, dandan dulu biar cantik, biar bos itu tertarik. Biar bos itu juga kalau kayak gini, enggak suka make up, Mbak. Aku enggak suka make up. Yang benar enggak? Nanti kena mata loh digini-gini kan. Aduh, nanti alis saya tambah enggak ada. Tambah enggak ada, orang udah enggak ada ini. Ayo, cepetan, Mi. Jangan. Ini, Mbak. Tuh kan jadi belepotan ini, Mbak. Ya jadi belepotan ini. Jangan. Ya. Aduh. Ya jadi kayak sih. Bentukin bunga biar wajahnya berbunga-bunga. Ini lah pakai yang ini sekarang. Yang hitam aja. Tahu bunga sih, Mbak. Enggak sekalian cicek aja. Iya, cicek aja enggak apa-apa. Aduh. Kamu awas peluk-peluk kayak gitu, Intan. Kamu emang enggak takut gatelan, Intan? Katanya kamu jijik sama aku, ngapain peluk-peluk? Yeah. Bentar lagi aku mandi tujuh bunga, tujuh rupa, tujuh apa. Aduh, Mbak. Nah, kalau kayak gini lebih cantik, Mbak. Coba. Suami bos itu enggak ada kayak begini. Soalnya bosnya kamu. Kok sekarang kamu bilang wanto bosnya? Aduh, mana aku enggak bilang wanto bosnya. Kamu punya eyeshadow enggak? Ini juga biar sekalian biar tambah cantik. Nah, itu tadi hilang. Enggak, gini aja mau jadi OB kan, Tan, enggak usah cantik-cantik. Ayo harusnya kayak begini. Ayo kalau Mbak yang benar, Mbak. Yang benar, Mbak. Oh, atau kalau enggak kamu ini, kamu aja yang ngepel. Ayo dibawa. Yang benar-benar. Coba kita mau lihat caranya, Mbak. Aduh, ini ngelamar jadi OB kok enggak ada niat-niatnya. Kalau pakai ini terlalu bagus deh. Mending kamu ajain dulu. Aduh, enggak, Mbaknya aja. Ini ayo ngepel yang benar, ngepel. Nah, ini baru benar, Mbak. Ngepel. Coba yang benar ini ngepelnya, Mbak. Ini tadi ada. Sana ngepel. Sana. Gimana ngepelnya nih kok enggak bisa? Mbak yang ngepel yang benar, Mbak. Aduh. Sakit kena aku ini. Awas sebentar. Ini lagi yang benar, Mbak, yang benar. Aduh, gimana sih? Berat banget nih orang nih. Lah. Mau jadi OB enggak? Enggak bisa. Kamu kalau kamu mau ketemu bos, kamu harus tampan mas ini kan? Sininya kita. Ini juga bawa apaan ini? Nampan apa ini? Jangan. Awas sang jijik tadi. Banget kotor. Mbak, saya nggak ada waktu, Mbak. Ya kita juga nggak ada waktu sama Mbak. Makanya yang benar dong. Tadi udah gambar, aku belum gambar. Sini, Tan, aku pegangin, Tan. Aduh. Yang benar. Ayo cepetan, Tok. Ini. Kalau mau jadi OB itu harus di sini nih. Coba, pegangin cepetan. Peluk. Emang jadi OB harus cantik. Iya, enggak harus jelek. Harus cantik. Pembantu. Iya. Nah, lebih bagus itu kan. Kurang kelihatan, Intan, alisnya, Intan. Saya ini mau ketemu suami saya di sini. Jangan ini jangan-jangan orang gila deh, Tan. Orang gila, hati-hati. Jangan-jangan enggak waras deh, Tan. Saya bukan orang gila. Ayo terus kok mimpi ketemu istrinya bos atau apa? Panggil. Enggak mau. Nih. Tan, kayaknya kita panggil security deh, Tan. Ayo. Nih. Sini, bos. Sini kamu katanya ini. Yang benar sini, yang benar kayak gini. Nih. Ini, bos. Biasa bos, orang gila baru. Ngapain kamu bawa tantangan kayak begini? Iya kan tadi mau ngelamar jadi OB ibu, jadi saya sekalian ngasih pel. Biar mendampingi Wanto. Ini siapa ini? Kurang aja kali. OB baru kan bu? OB sembarangan. Ini OB kan saya. Apa yang kalian lakuin? Ya ampun. Dia apa ini istri saya? Oh itu istrinya bos. Astagfirullahaladzim, salah sasar. Ini istrinya. Jadi gini, maksud kita jadi gini, Mbak, kesini dulu. Maksud tadi kita itu mau ini. Bentar. Apa gue usah pegang-pegang? Jadi maksudnya mau didandanin gitu, soalnya mau mereka ya bosnya di sini. Enggak bercanda. Enggak. Tolong kita bilang bos Wanto gitu. Saya mau make up ibu biar cantik. Kamu dari tadi kamu nyerocos aja mulai tadi. Kalian itu kerja gak niat kerja. Mana berkas yang suruh saya anu? Kalau berkas. Nah, berkasnya itu berani gara-gara kedatangan ibu, soalnya kan kita menyambut ya, menyambut. Di sini tuh, Mas. Memang kayak gini kerja kalian, kan? Aku tadi di dong. Kamu mulai tadi bilang bicara enggak capek. Saya aja yang dengarkan kalian ngomong nyerocos dari tadi sudah capek. Sekarang kamu menghina menantu saya. Saya dengar loh apa yang kalian lakukan. Ini menantu ibu. Terus ini istri bapak.
pembantu. Ini jadi saya kira dia mau ngelamar jadi OB. Aduh, Bapak nggak boleh kasar sama karyawannya ini, Pak. Ada rempel. Jadi OB ya. Kita kan di sini karyawan. Kita kan di sini karyawan. Sekarang sudah bukan karyawan di sini. Mana Bapak? Bapak bagaimana, Bapak? Sejauh gimana, Bapak? Sudah mantap atasi, mantap. Loh, maksudnya gimana, Bu? Bapak gimana maksudnya? Semuanya ini. Maksudnya gimana, Pak? Enggak apa-apa kan dipecat. Enggak apa-apa. Kok dipecat sih, Pak? Kalian enggak mau dipecat. Mas, kerjain aja dulu. Enggak mau dipecat kan? Harus tegas sekarang. Enggak mau dipecat. Atau mau jadi OB aja? Aduh, jangan dong, Bapak. Saya cantik-cantik jadi OB sih, Pak. Pilih, mau keluar dari kantor saya atau tetap jadi OB? Aduh, gak ada pilihan lain, Bapak. Kami menyesal, kami minta maaf, Pak. Pak. Saya juga gak tahu kalau ini pembantu. Oh, pembantu? Iya, ini maksudnya. Apel. Sampai besok dong, Pak. Gak usah pakai pen lah. Pakai baju kalian aja. Tan, gimana? Aduh, Bapak, kami minta maaf. Kami minta maaf, duduk, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, duduk. Maaf. Iya, duduk. Duduk. Ya, kita minta maaf, Ibu, Bapak. Yang benar, duduknya gimana? Maaf, ya, maaf, Bu. Maaf dong, Bu. Jangan-jangan pecat kami, Pak. Jangan pecat kami. Kelakuan kalian aja seperti itu disuruh buat ini apa? Berkas-berkas aja kalian gak ngerjain, kan? Ya, kan mati lampu, Bapak. Mana mati lampu? Bohong, kan? Ya. Tadi ditanya mati lampu. Karena nah, ada mati lampu. Ngapain berdiri ya? Masih berani? Kasih kesempatan, Bapak. Masih berani? Kesempatan. Sudah nggak ada kesempatan lagi buat mereka berdua. Mama nggak mau ada pegawai yang nggak punya attitude seperti mereka. Mama nggak mau, Wanto, ya. Jadi ini perusahaan milik kamu, kamu berhak mana yang mau dipecat, mana yang mau diperkerjakan. Langsung suruh keluar aja. Iya, bagus itu. Memang mereka berdua tata bicara, apa, cara berbicaranya juga nggak sopan kayak begitu. Nah, ini tadi pagi juga lagi gosip nih. Bukannya malah ngerjain. Iya, sudah dipecat aja, Wanto. Mama juga nggak suka punya karyawan seperti mereka. Tapi gimana, Tante? Sudah pulang. Gimana dong, Pak? Tunggu. Ini kabinnya. Jelek kabinnya. Tidak tahu apa yang kalian. Cepat. Aduh, Tan, gimana dong? Makanya Sisil, kamu tiap hari harus ikut suami kamu ke kantor. Benar. Jadi semua karyawan tahu di sini kalau kamu itu istrinya bos. Jangan seperti ini, cara berpakaian kamu juga diperbaiki kalau datang ke kantor ya. Iya, Ma. Pakai jas gitu. Iya. Jadi kan ini kantor kamu juga. Gitu. Ya. Ini kan milik kamu juga perusahaan. Kamu juga harus bisa menjaga perusahaan itu dengan baik. Ya. Kan Mama percayakan perusahaan ini kepada kalian berdua di sini. Betul. Iya, ya. Udah, kita ke atas, Bang. Boleh, Hai. Kamu bawa apa, Sang? Enggak apa-apa. Iya, itu sarapan juga. Yaudah, ayo.